Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai kecewa dan marah. Akhirnya suami Mawar Rashid bersuara mengenai dosa isterinya. Okey, jom tengok. Suami kepada pelakon Mawar Rashid iaitu Raf Yaakob mohon doa yang baik buat isterinya susulan keputusannya tidak lagi berhijab kemarin ya. Dan Raf Yaakob dalam hantaran dibuat naik ke IG memohon maaf kepada pihak media kerana tidak melayan mesej langsung WhatsApp mahupun panggilan telefon. Dan kata Raf Yaakob, perkara itu terlalu peribadi, justeru enggan memanjangkan isu berkenaan, sebaliknya ingin menyelesaikan secara peribadi dengan isteri dan Allah. Dan Raf berkata, Mawar sudah memberikan kenyataannya semalam, jadi saya tak berhasrat mengeluarkan sebarang kenyataan dan memanjangkan isu ini. Sebagai suami, Mawar tahu apa yang saya mahukan dalam perkahwinan. Tapi kami akan atasi perkara ini secara peribadi. Doakan yang baik-baik saja buat Mawar. Begitulah tulis Raf Yaakob, iaitu suami kepada Mawar Rashid. Dan kemarin ya, Mawar mengundang kecaman ramai apabila membuat pengumuman tidak lagi mengenakan hijab. Dan dalam hantaran dibuat naik itu, Mawar memohon maaf dan mengaku dirinya gagal untuk terus istiqomah bertudung. Dan Mawar dan Raf ya, mendirikan rumah tangga pada November 2017 dan mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Apapun dalam hal begini, kita doa je yang baik-baik untuk mereka. Semoga Mawar Rashid dapat kekal istiqomah, insyaAllah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.